Wanita ini cantik, kaya. Aku senang ada di dekat dia. Andaikan aku bisa mendapatkan dia. Mas, kok bengong sih? Enggak, nggak apa-apa. Aku udah ngerepotin Mas ya? Oh enggak sama sekali. Kalau gitu, kita masuk aja yuk. Masuk ke dalam. Lain waktu aja deh. Udah malam, nggak enak. Terima kasih minumannya. Oke, sama-sama. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Iya. Ntar, kalau lu udah gede, lu cari jodoh yang kaya. Jangan kayak ayah lo. Udah miskin, dapet istri juga miskin. Jadi ruwet hidupnya. Ngerti gak? Tapi ayah, kata pak guru kan, kaya itu gak penting. Bilangin sama guru lo. Guru lo yang gak penting. Ngerti? Yaudah di ayah. Ini berangkat dulu. Nggak usah. Nggak usah sebut-sebut salam. Biar 1000 kali lo sebutin, lo nggak akan kaya. Udah sana. Menolong. Sejak kapan Mas Hendri punya handphone? Ya Allah, dari mana handphone itu? Ada apa ya, Mbak? Kamu ada acara nggak, sayang? Enggak, hari ini nggak ada acara. Bener nih? Bener. Memangnya ada apa, Mbak? Tapi kalau kamu ada acara, terganggu lagi. Aduh, sumpah deh. Aku nggak ada acara, Mbak. Kapanpun Mbak butuh, saya bisa bantu. Soalnya aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Kamu bisa kan? Bisa. Asik itu. Henry, kamu tuh memang laki-laki yang mengagumkan ya. Makasih ya. Aku tunggu loh. Iya. Saya segera ke sana. Bye. Bye. Telepon dari siapa, Mas? Mas? Mau pergi kemana? Mau tahu aja lo, bukan urusan lo. Sekarang gue mau kerja, mau nyari duit. Itu kan yang lo mau, duit, ya kan? Mau kemana dia? Saya tidak tahu, Bu. Tapi sepertinya Mas Henry sudah dapat pekerjaan, Bu. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Insya Allah dia akan berubah setelah dapat pekerjaan. Water! Minuman berat! Ngomong-ngomong, rumahnya Henry di mana sih? Agak jauh dari sini, Mbak. Paling kira-kira dari sini 500 meteran lah. Emang kenapa sih, Mbak? Pake nanya-nanya si friend kita segala, Mbak. Gak apa-apa kok. Gue cuma nanya aja. Biasanya, dia jam segini tuh masih tidur. Suka seenaknya. Bener, friend? Bener, friend? Mendingan juga cari yang ada aja. Kenapa sih, Mbak? Hah? Saya juga jamin saya bisa bikin bahagia loh, Mbak. Lagi pula, si Henry itu suka ngomel sama bininya, Mbak. Oh, jadi Henry udah punya istri ya? Iya, Mbak. Dia udah punya anak atu.
Wah, jangan-jangan Mbak naksir ya sama Hendrik. Woi, Pren. Ngomongin lu. Panjang umur, men. Yuk, jalan nih. Iya deh. Ya udah deh, gue tinggal dulu ya. Ah, gue cabut dulu ya, Pren ya. Oke, okay, Pren. Hati-hati ya. Oke, okay, Bos. Wow. Jangan melecet ya. Jangan lupa berdoa. Oke. Anak-anak tadi pada ngomongin apa, Mbak? Kamu jangan manggil aku Mbak dong. Mulai sekarang kamu panggil aku Yuli aja. Yuli. Ngomongin apa sih anak-anak tadi? Yul. Benar, kamu udah punya keluarga. Iya, udah. Tapi aku gak bahagia. Masalahnya istriku cuma mikirin masalah uang aja. Jadi aku udah gak asik untuk tinggal sama dia. Santai aja lagi, kamu gak usah grogi gitu. Benar, kamu udah gak suka sama dia lagi? Iya, aku udah gak suka sama dia. Cuma saat ini aku masih bertahan karena anakku. Dia kan masih butuh kedua orang tuanya. Dan dia juga kan gak salah. Tapi kalau aku sih udah gak suka sama istriku. Bawaannya udah pengen putusin dia aja. Aku setuju, Hen. Perkawinan kan gak bisa dipaksa, ya kan? Kalau udah gak klop, ngapain dipaksain? Putusin aja, ya kan? Tapi gak apa-apa kan kalau aku ajak kamu jalan-jalan, nanti istri kamu marah lagi. Oh, gak apa-apa. Dia gak berhak untuk ngambek. Aku kan bilangnya kerja, dan dia harus ngerti. Bener nih. Bener. Soalnya kita bakal nginep. Nginep, Mbak? Iya. Kenapa? Kamu gak suka ya? Oh, enggak, Mbak. Ah, maksud aku, Yul. Siapa sih yang gak mau nginep sama kamu? Ah, Henry. Kamu tuh bisaan aja. Kamu juga tampan kok. Kita bakalan jadi pasangan yang sangat memabukkan malam ini. Jadi, lupain istri kamu. Pasti, Mbak. Sudah pasti tuh, Mbak.